18 22. Kita macam mau buka dah ni. Buka dah. Dah maju dah. Lima muka dah. Ha. Awal lagi. Ha. Jom kita baca sama-sama matan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Babul i'rab. Al-i'rab huwa taghyiru awakhir al-kalimi lil-ikhtilaf al-awamil al-dakhilati 'alayha lafzan aw taqdiran. Wa aqsamuhu arba'atun: raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. طيب apabila kita nak masuk kepada bab i'rab, kita dah sebut bahawa habis dia berkenaan dengan kalam. Kita kata kalam perlu dibincangkan sebab dia bagi syarat-syarat untuk kita nak bincang nahwu, mesti kalimat itu duduk dalam mana? Dalam kalam, iaitu dalam ayat yang sempurna. Boleh? Kemudian dia nak masuk membincangkan berkenaan dengan i'rab. Sebab apa dia bincang berkenaan dengan i'rab? I'rab apa maksud i'rab? Perubahan. I'rab maksud dia apa? Perubahan. Kenapa dibincangkan masalah i'rab dalam nahwu? Kerana isu yang paling penting adalah kita nak detect perubahan yang berlaku dalam apa? Kalimat. Di bahagian belakang dia, ketika mana kalimat itu berada dalam apa? Dalam kalam, dalam ayat. Boleh? Kadang-kadang dia baca dengan apa? Muhammadun. Kadang-kadang dia baca dengan Muhammadan. Kadang-kadang kita baca dengan Muhammadin. Sebab apa boleh baca macam tu? Ha, kita nak detect benda tu. Boleh faham? Okay, itu dia maksud apa? I'rab. Dia tak sebut kat sini lawan bagi i'rab. Lawan bagi i'rab dia bina. Ha, kalimat-kalimat yang mabni. Itu dia tak sebut. Ha, tapi nanti insyaAllah dia akan nampak, dia akan sebutkan jugalah. Dan sama ada Tuan Syarah sebutkan tak ataupun tidak. Baik, kata dia, i'rab itu ada berapa jenis? Ha, empat. Rafa', nasab, khafa' dengan jazam. Okey, isim ada berapa hal? Tiga daripada empat tadi. Rafa', nasab, khafa', tapi tak ada jazam. Af'al pula, fi'il-fi'il ada apa? Rafa', nasab, jazam dan tada khafa. Eh, haram mana haram? Tadi. So boleh tebar? Ada. Mabni. Ha, haram mabni. Ha, haram mabni. Haram ada perubahan berlaku. Tapi kalau isim ada perubahan berlaku. Fi'il ada perubahan. Ingat tak kita sebut isim yang berubah ada selain daripada isim mabni. Boleh. Fi'il yang berubah yang mana? Fi'il yang berubah. Fail apa yang berubah? Fail mudhari sahaja. Madi tak berubah. Amal tak berubah. Boleh? Haraf ke semua tak berubah? Tak berubah. Okey, habis. Jom kita baca syarahan. Okey. Naim boleh baca? Naim. Okey, kata dia. Ya. Yeah. Boleh. Apa maksud Yasir? Sah. Boleh bacanya itu, baca apa? Babu tu sebut dengan apa? Raf'i. Dengan apa? Raf'i. Baca apa? Babu. Boleh? Wafihi wajhan. Ada dua cara baca kat situ. Okey, ada dua wajah. Bila kita baca raf'u, ada dua wajah i'rab. Itu maksud dia. Ada dua sudut, sudut i'rab. Okey, pertama apa? Baca. Khabaran kaunuhu khabaran li mubtada'in mahzufin. Hadza babun. Tu takdim tamam. Boleh? Okey. Dia kata bab itu kita baca dengan apa? Dhamma, rafa'. Sebab apa? Dia itu adalah khabar. Mana mubtada dia? Mahzuf. Takdir dia apa dia? Hadha. Hadha tu yang takdir dia. Okey, i'rab dia. I'rab dia? Wa'i'rabu Boleh faham? Okey, hadha
adalah apa? Mabni. Jadi kita panggil i'rab dia fi mahalli raf'i ha khabar. Eh fi mahalli raf'i mubtada. Kan? Okey, lagi wababun. Wababun khabaru mubtada'i. Marfu'un bil mubtada'i. Hmm. Wa alamatu raf'ihi dhammatun. Ah, ha? Dhammatun ke dhammatu? Dhammatu. Ha. Al-Dhammatu Al-Zahiratu. Okay, boleh faham tak i'rab tu? Itu wajah pertama i'rab. Ni kita nak train banyak banyak jenis i'rab ni. Nanti dalam Quran kadang-kadang 5 jenis, 10, ni baru 2. Okay, masuk yang jenis yang kedua pula. Okay, Al-Wajhu Thani Qawlu Mubtada'u Wal-Khabaru Mahdhufun. Mahalluhu. Okay, ni dia panggil wajah yang kedua untuk kita nak baca dengan apa? Rafa' i'rab. Bahawa bab itu adalah mubtada, khabar dia pula yang mahzuf. Eh? Apa takdirnya? Babul i'rab itu mubtada. Mana khabar dia? Hadha mahallu. Itu dia punya khabar dia. Okay, baca lagi. Babu mubtada'un marfu'un bil-ibtida'i. Wa alamatu خبر المبتدا الثاني ومحل مضاف وها مضاف اليه مبني على الضم في محل جر لانه اسم مبني لا يظهر فيه اعراب والجمله من المبتدا الثاني وخبره خبر المبتدأي الأول. Okay, boleh habis itu. Saya katakan ada bahasa yang lebih bot. Okay. وَيَسِحُ قِرَاءَتُهُ بِالنَّسْبِ. Boleh juga baca dengan apa? Nasbi pula. Okay, maksudnya boleh baca dengan apa? Dua bacaan kat sini. Pertama, rafa' dengan nasab. Okay, jom kita lukis dulu. Apa yang dibaca disebutkan oleh Tuan Pengarang pada apa? Pada bacaan rafa'. Baik, kata Tuan Pengarang, kita kata babu okay, bab al-i'rab. Okay, baca macam mana? Babu, baba, babi. Ha, dia kata ada tiga kebarang kalian. Tapi, apa dia? Kebarang kalian ke yang ketiga tu do'if. Nanti dia akan sebut lah. Okay, kalau dia kata bir-raf'i, kebarang yang pertama dia bir-raf'i, ar-raf'i. Macam mana? Lahu wajhan, ada dua wajah. Fihi wajhan, ada dua jenis. Pertama, babu tu, okay, isu bab ni ada apa? Boleh jadi dua. Sama ada dia jadi apa? Ha, yang pertama, khabar limubtada'in mahzuf. Ini satu i'rab. Yang kedua dia jadi apa? Mubtada. Wa khabaruhu mahzuf. Okay, boleh? Nampak eh? Itu dia punya kebarang kalian. Kita boleh jadikan babu ni khabar, kita boleh jadikan babu ni apa? Mubtada. Kedua-dua ni mar mafuk. Kedua-dua mar mafuk. Macam dengan dhamma. Okay, kalau kita jadikan khabar mubtada mahzuf, takdiruhu apa takdir? Hada. Nampak tak? Jadi kita baca macam mana? Hada babu al-i'rab. Boleh? Ni takdir yang pertama. Takdir yang kedua, macam mana? Mubtada' khabaru mahzuf. Ini macam mana? Babu al-i'rabi. Ha? Hada mahalluhu. Okay, boleh faham? Dia punya apa? Apa kebarangan i'rab.
Ni kita nero lah. Jadi dia perisi i'rab satu-satu. Kalau kemarin kan yang pertama, haza isim isyarah. Tapi dia sebutlah ha harfu tanbih, za isim isyarah tu, tu dia mengira perisian-perisian lah yang detail. Tapi kita sebut dia dia ni isim apa? Isyarah. Fi mahalli raf'i mubtada. Okey, babu khabar. Faham? Marfu alamat raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhiri. Babu mudaf i'rab مضاف إليه مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره به هذه تبقى هذه وجهة وجهة من دولة باب الإعراب هذا محل كلام إعراب باب الإعراب باب مبتدا وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره باب مضاف مبتدا إعرابي مضاف إليه وعلامة رفعه كسرة ظاهرة في آخره بيسبب مبتدا بيصير داخل خبر من خبرين هذا هذا ابتدى إعرابي اسم إشارة مبني على سكون في محل رفع خبر ول ها دبقي خبر ول خبر ول دبقي المبتدا ثاني في محل رفع مبتدا ثاني dia bagaimana mubtada apa? Dia mubtada awal. Ini dia bagaimana mubtada apa? Mahalluhu ayat apa? Khabar marfu' ala matrufi. Khabar bagi apa? Khabar bagi mubtada sani. Ini khabar bagi apa? Mubtada sani. Ayat mubtada sani dengan khabar dia adalah apa? Fi mahali rafi khabar mubtada awal. Boleh faham? Kesemua ni wajib datu mi mubtada awal ni fi mahali rafi khabar mubtada awal. Boleh faham? Itu je nak cerita. Mubtada sani itu mubtada untuk mahalu. Itu mana? Mubtada? Haza. Ni haza ni? Dia mubtada, ini mubtada lah. Ini mahal ini khabar mubtada. Kita tak sebut mubtada. Bolehlah mubtada pengiraan kata balik, bolehlah. Boleh apa imam eh? Okey. Ni ayat dia, ni maksudnya ayat asing ni. Ayat asing ni lah khabar bagi babu dia. Boleh faham? Settle? Okey, jom masuk kepada hal yang kedua. Hal yang kedua apa hal yang kedua disebut? Ha? Baca macam mana? Bin Nasbi. Ini hal yang kedua. An Nasbi. Apa maksud An Nasbi? Baca dengan Baba. Baca dengan apa? Baba. Okey, baca. Apa saya baca? Kata dia. Boleh sih qira'atuhu bin Nasbi ala kaunihi maf'ul. Ah, i'rab dia apa? Maf'ul. Kita jadikan bahawa apa? Bab itu sebagai maf'ul. Mana fi'il dengan fa'il dia? Ha. La li fi'il. Mahzuf. Oh, fi'il dan juga fa'il dia mahzuf, tersembunyi. Macam mana? Takdiruhu ikra' babal i'rab. Ha, tu dia minta taklid dia. Ikra' babal babal i'rab. Apa maksud ikra'? Bacalah. Bacalah. Okey, tu bacalah yang boleh. Ha, i'rab dia apa? Wajabuhu ikra' fi'lu amrin wal fa'ilu mustadirun fihi wujuban takdiruhu anta wababu wababa maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu wayasihu qira'atuhu bil jarri. Ah, ini yang ketiga. Wayasihu qira'atuhu bil jarri. Tapi dah faham tak ayat ni? Ayat ni kacang kan? Ikra' fi'lu amr. Lepas fi'lu amr dia masuk fa'il. Fa'il mana? Dhamir mustatir takdiruhu anta. Anta dalam ikhra' ni. Lepas apa? Fa'il fa'il jadi apa? Maf'ul. Maf'ul bih, kita beli baba. Yang ketiga apa? Bil jarri. Dengan apa? Bari bawah. Macam mana baca bari bawah? Babil i'rab. Apa kita punya justifikasi kalau kita baca babi? Okey, jom baca. Lakauni majruran biharfi jarri. Oh, majrur dengan harf jar. Ada harf jar sebelum tu. Apa dia? Mahzufin takdiruhu ikra' fi babil i'rab. Oh, ikra' fi babil i'rab. Dia macam mana takdirnya?
اقرأ في باب الإعراب. Napa fini? Fini apa? Mahzuf yang memberi kesan. Okey, cuba tengok kata dia lagi. Wa i'rabuhu ikra' fi'lu amrin wal fa'ilu mustatirun wujuban takdiruhu anta fi babi jari wa majruri. Fi babi jari majrur. Okey lagi. Muta'alliqun bi ikra'. Ha, muta'alliqun bi ikra'. Maksudnya dia kaitan dia tu dengan if. Ikra'. Okey lagi dia kata wa hadzal wajhu la yatamashya. Yatamashya. La yatamashya illa ala mazhabil kufiyin al-mujizina bijarri al-harfi wa huwa mahzufun. Wa huwa mahzuf lagi wa mana'ahu al-basriyun wa na'ahu basriyun. Okay, apa maksud dia kata? Wajah yang ketiga ni ada khilaf. Ada khilaf antara siapa? Antara siapa? Kufi dengan Basrah. Kufi dengan Basrah. Gaya kufi dia kata apa? Dia kata apa? Okey. Basrah kata? Okey. Tak okey. Sebab apa? Gaya kufi dia kata walaupun kita hazafkan haraf jar, boleh harafkan apa? Haraf jar, dan kita bagi kekalkan kesan jar tersebut. Kesan jar apa? Bari bawah. Kesan haraf jar menyebabkan kalimah apa? Bari bawah. Dia masih lagi boleh diterima. Tapi kalau mazhab Basri, bila kita hazaf haraf jar, tak boleh untuk kita kekalkan kesannya. Boleh faham? Bila kita buang fi dalam mazhab Basrah, tak boleh. Tak boleh kita kekalkan apa? Bari bawah tu. Mesti kita buat jadi bari yang lain. Itu mazhab mana? Mazhab Basri. Jadi yang mana yang raja yang Basri? Cik. Senang-senang aku tak percaya. Cik. Mustahik na'u ni. Dalam gaya dia na'u. Dia bagi yang tu selalu dipakai lah. Yang kita mazhab Basri. Okay. Boleh faham eh? Settle. Habis kat situ. Okey lagi macam wow. Wa'ala kullin. Walau bagaimanapun i'rab yang disebutkan berkenaan dengan ba, perkataan i'rab mesti bagi ba, bagi buah. Sebab apa? Mudhafun ilaih. Baca baba ke babu ke babi ke, i'rab mesti i'rabi. Boleh faham? Itu maksudnya. Okey lagi. Wal i'rabi mudhafun ilaih majrurun bil kasrati zahirati. Wal bab makna maknahu lughatan farjatun. Furjatun. Furjatun. Maksud furjatun. Okay, dia kata sekarang ni dia nak masuk perkataan bab. Apa maksud bab? Ui, detail. Apa maksud bab tu? Bab dari segi bahasa, furjatun fi satirin yutawassalu biha min dakhilin ila kharij. Contoh dia. Definisi bab. Wa'aksi. Wa'aksi. Apa maksud dia? Bab itu adalah suatu dipanggil ruang. Ruang. Furjah itu maksudnya apa? Ruang. Okay, satu ruang. Fi satirin. Pada suatu benda yang menutup. Di sini. Ada benda yang menutup itu. Itu kan? Pada satu benda yang apa? Yang menutup. Yutawassalu biha min dakhil ila kharij. Dengannya, maksudnya berhubung dengannya, iaitu dengan ruang tersebut, yang luar kepada yang dalam, yang dalam kepada yang luar. Itu maksud dia. Boleh faham? Itu dia dia definisikan bab pada sudut apa? Penggunaan kita. Dekat sini mana yang bab? Mana bab? Yang tarik ni ke? Ataupun penutup besar. Yang betak tu. Penutup besar. Betak. Yang tarik ni ke ataupun yang ruangan ni? Yang tarik. Bukan tarik tu. Maksudnya furjah tu, maksudnya ruangan tu. Ruangan tu boleh ke apa? Pintu. Yang furjah ni penutup pintu. Penutup bagi? Bagi pintu. Itu dia bagi satir. Bagi penutup. Boleh faham eh? Settle kat situ. Masuk ke keluar melalui situ. Boleh faham? Tapi ustaz tingkat pun tu tercuri selalu kat itu. Rasiali. Okey, setel. Okey, Pak Khalid baca pula istilah pula. Mana tadi? Wasdilahan. Wasdilahan. Okey. Lanjut boleh. Okey.
مستلام. ايه بقيت نسخة لين وصلاحة وصلاحان اسم الجملة اسم لجملة اسم لجملة من العلم مشتملة على مسائل على مسائل إليك مسائل على مسائل إلا مسائل سبب ممنوع منا من الصرف سبب جمع سيرة منتهى سيرة منتهى مجموع على مسائل اشتملت على فصول على فصول على فصول ام لا وهذا وهذا الاعرابي وهذا الاعرابي وهذا الاعرابي وهذا الاعرابي وهذا الاعراب وهذا الاعراب والمعنى في يجريان يجريان في كل باب ولا يحتاج إلى إعادتها إعادتها مع كل باب مع كل مع كل كل باب باب وإعراب كثيرا tadi dah tahu bahawa bab pintu masuk terkeluar kan itu selalu bah tapi secara istilah adalah apa ismun li jumlatin minal ilmi bab maksud dia adalah nama bagi kumpulan jumlah maksudnya apa kumpulan minal ilmi daripada ilmu-ilmu itu permasalahan ilmu-ilmu boleh mustamilatun yang terdiri ala masailah di atas beberapa masail permasalahan istimalat ala fusulin amla sama ada terangkum di bawahnya beberapa fasal ataupun tidak apa maksud dia kita panggil bab kita panggil ada satu kitab ni kitab ni kan bawah kitab apa bab dalam bawah kitab ada apa pecahan apa pecahan kitab pecahan pecahan bab okey daripada bawah bab ada fasal itu maksud dia jadi bagaimana bab adalah sesuatu nama yang digunakan untuk mengumpulkan sesuatu perbahasan ilmu. Boleh faham? Maksudnya bawah bab tu ada apa? Contoh di sini, bahagian berkenaan dengan pengertian i'rab dan pembahagian dia. Boleh faham? Nampak tak? Rangkuman permasalahan dalam apa? Dalam bab tersebut. Kemudian dia kata, sama ada di bawah bab itu fasal ataupun tidak. Boleh faham? Ha, pecah-pecah fasal ataupun tidak. Ada setengah-setengah hitam, di bawah bab ada fasal-fasal. Di bawah fasal-fasal ada masail. Ah masail. Di bawah fasal-fasal ada ada masail. Terus. Ah, lebar. Ah, lebar. Okey, setel. Tadi dia ada kata kat sini. Wa hazal i'rab. I'rab ni wal makna. Dan juga makna ni yajriyani fi kulli bab akan berterusan pada semua bab-bab lepas ni. Fala yahtaju ila i'adatiha, maka tidak perlu kepada pengulangannya semula ma'a kulli bab pada setiap bab. Apa maksud dia? Kan saya dah bagi i'rab tadi, lepas ni jumpa lagi bab tu. Kan? Ha, saya tak mengulang dah. Ha. Ulangan. Tak ulang. Ha, kamu mesti dah hafal benda ni. Apa? Bila nak berbahas berkenaan dengan i'rab bab, ada berapa? Tiga i'rab. Boleh baca rafa', boleh baca nasab, boleh baca apa? Jar. Kalau baca rafa', ada dua jenis i'rab. Boleh. Kalau baca nasab, takdir apa? Iqra' baba. Boleh. Kalau baca jar, iqra' fil bab. Tapi boleh daripada siapa? Siapa boleh? Kufi saja. Basri tak? Tak boleh. Ha tu dia punya perbincangan dia. Jadi dia kata aku tak mau ulang lah. Kena ingat benda ni. Ha, boleh. Kena tengok, kena patah balik. Aku takkan ulang. Setelah habis berkenaan dengan masalah bab tadi. Okey. Lagi. Ambil apa lah nak ajar? والإعراب بكسر الهمزة مبتدأ مرفوع بالابتداء ومعناه لغة البيان البيان كي dia kata i'rab misalnya babul i'rab kan al-i'rab al-i'rab mubtada lah sebab mula ayat baru kan
Okey, al-i'rab bi kasr alhamdah dengan dibaca dengan kasrah. Beza a'rab dengan i'rab, beza eh. Jangan baca a'rab. A'rab Arab-Arab Badui. Wa qalatil a'rabu amanna. Maksudnya telah berkata Arab-Arab Badui itu kami telah beriman kepada Allah Taala. Beza a'rab dengan i'rab. Okey, kalau i'rab maksud dia apa dia? Lughatan. Pada sudut lughah al-bayan. Apa maksud bayan? Penerangan, jelas, terang. Itu maksud apa? I'rab. Okey, lagi. Yuqalu a'raba. Yuqalu a'raba amma fi dhamirihi. Apa maksud dia? Fi dhamirihi. A'raba menyatakan dia. A'raba maksudnya menyatakan dia. Amma, apa maksud amma? Apa yang a'raba amma apa yang dari dhamirihi. Dia punya dhamir apa? Dhamir maksud dhamir? Hatinya. Dhamir maksudnya apa? Hatinya. Ini ayat-ayat contohlah yang menunjukkan makna luah tadi. A'raba amma fi dhamirihi. Maksudnya dia menyatakan apa yang berada di dalam hatinya. Boleh? Okey. Ai baina wasilahan. Ai baina. Apa maksud baina itu? Baina. Ha? Baina ke bayana? Bayana. Ai abalih ni bagi anda wasilah ni. Baina apa maksud baina ni? Bayana. Gambren. Nampak? Yang penting kau baik ya. Wasilahan inda min inda min kaman inda man yaqulu inda man yaqulu ya inda man yaqulu annahu ma'nawi annahu ma'nawi ma zakarahu biqawlihi ma zakarahu biqawlihi huwa taghyiru ila akhirih kamil ila akhirih betul ini kan sebutlah تغيير أواخر الكلم للاختلاف عوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. Itu dia punya apa? Lafaz dia. Okey. Ini penting. Dia kata i'rab pada segi bahasa adalah jelas, terang. Boleh nak? Itu maksud apa? Bayyana. Istilahan, adapun pada segi istilah, indama yaqul, di sisi mereka yang mengatakan bahawa ianya maknawi. Ini perkataan maknawi. Ulama nahu dalam mendefinisikan makna i'rab secara istilah ada dua khilaf. Ada dua apa? Ada dua khilaf. Pertama, di sisi ulama yang mengatakan apa? I'rab itu adalah apa? Maknawi. Itu bahagian pertama. Okay. Dia panggil apa pertama? I'rab secara maknawi. Yang kedua, apa dia? Lafzi. Lafzi. Menatang pula ni lafzi. Kan kita kata i'rab adalah perubahan yang berlaku di belakang apa? Di belakang kalimat. Itu definisi jikalau kita lihat i'rab itu pada segi maknawi. Apa maksud dia ni? Contoh dia kata, saya bagi contoh eh. Apa dia? Qama Muhammadun. Lagi dia bagi ra'aitu Muhammadan. Marartu. Marartu. Apa kali pun apa dah. Oi, banyak. Amba. Jadi. Dan perkataan Muhammad itu sendiri. Okay. First kali kita panggil kalimat jikalau tidak diletakkan dalam baris, tidak diletakkan dalam ayat, kita akan baca macam mana? Muhammad mati, cerita waqaf. Bagi waqaf, tanpa kita tentukan Muhammadun ke Muhammadan ke Muhammadin. Tapi bila kita letakkan dalam ayat ini, dalam ayat lah, ini dalam ayat, maka waktu itu baru dia menjadi bah Muhammadun, Muhammadan dengan Muhammadin. Boleh berdasarkan perbezaan amil-amil dekat sini. Apa nak terangkan dekat sini? Apa isu maknawi dekat sini? Adalah apa? Kata dia masalah apa dia i'rab di sisi ulama yang mengatakan maknawi adalah apa? Perubahan. Ni, perubahan. Apa maksud perubahan? Tingkatan perubahan daripada satu hal kepada satu hal yang lain. Dia nampak ni hal apa? Rafa'. Berpindah menjadi hal apa? Nasab. Berpindah menjadi hal apa? Jar. Itu dia bagi di sisi ulama yang mendefinisikan i'rab sebagai benda yang maknawi. Maksudnya perubahan. Boleh faham? Ha, kita nampak tak perubahan tu? Nampak? Ha, nampak dia pergi secara maknawi.
Ada ulama yang mendefinisikan sebagai lafzi. Apa maksud lafzi? Di sisi mereka yang mendefinisikan bahawa i'rab itu adalah lafzi, maka dia bukan perubahan. Apa dia yang hakikat sebenarnya? Barih yang terhasil. Barih yang apa? Yang terhasil bagi apa? Bagi setiap ayat. Ini faham? Kita panggil, kalau di sisi ulama yang mengatakan apa? Lafzi, dhammah ni lah i'rab. Boleh faham? Fathah ni lah i'rab. Kasrah ni lah i'rab. Boleh faham? Itu yang mengatakan bahawa i'rab itu adalah apa? Harakah itu sendiri. Boleh faham? Kalau yang mengatakan maknawi, apa dia? Perubahan daripada satu hal kepada satu hal. Yang rojah dia apa dia? Rojah dia adalah lafzi. Rojah dia adalah apa? Lafzi. Itu harakat yang terhasil daripada amil yang berbeza. Itu yang apa? Yang rojah yang kita akan lihat secara detail perbincangannya dalam mana? Dalam mana? Syekh Khalid Azhari. Lepas ni. InsyaAllah. Saya bagi tu untuk apa? Tak boleh cuti lah. Tak boleh cuti. Terus apa? Junaidah tak boleh kampung. Junaidah, Amira tak boleh kampung. Ni sem ni sem panjang. Sem panjang kan ni kan? So, tak ada alasan di kampung. Okey. Baik Naim. Sekali lagi saya nak ulang. Maknawi apa maksud maknawi? Dia panggil perubahan yang berlaku. Maksudnya dari satu hal kepada satu hal. Boleh? Lafzi apa maksud lafzi? Harakat tu sendiri. Harakat yang terhasil disebabkan amil yang berbeza. Qoma menyebabkan harakat apa? Dhammah bagi Muhammad. Ra'ai itu menyebabkan harakat apa? Fathah bagi Muhammad. Maratu bibi menyebabkan harakat apa? Kasrah bagi bagi Muhammad. Harakat itu sendiri yang dipanggil apa? I'rab. Faham? Kalau maknawi, perubahan daripada satu hal kepada satu hal. Itu dipanggil apa? Isu berkaitan dengan maknawi. Tapi khilaf ni, dia tak ada masalah apa sangat pun. Cuma daripada sudut apa? Pada sudut pendetilan dipanggil apa? Ibarat ilmiah tu. Itu je. Dia nak detailkan supaya tepat cakap tu. Supaya halus. Tak boleh cakap main-main. Tak boleh cakap lebih kurang. Dia faham kan? Okay, itu dia punya isu dia dekat situ. Nak terangkan berkenaan dengan maknawi. Tak boleh pakai tajrah, majrah. Tak boleh pakai lah. Ha? Tajri, majrah? Tak boleh. Tak boleh kurang. Tajri, majrah. Tajri, majrah. Okay. Okay, habis kat situ. Okay. Habis. Tengok kat situ. Huwa taghyiru. Taghyir. Maksud taghyir? Ila akhirihi. Sehinggalah habis kat situ. I'rabu huwa dhamiru faslin. Ah, jumpa lagi dhamir faslin. Kita jumpa kat mana dhamir faslin ni sebelum ni? Al-kalamu huwa. Dhamir faslin. Kan kita dah baca itu. Kalam daripada murni Nabi. Ya, ni ada syarat-syarat dia. Syarat-syarat dhamir faslin. Okay, dhamir faslin ini adalah haraf. Maka bila haraf, la mahalla lahu minal minal i'rab alal asah, berdasarkan pendapat yang apa? Yang paling tepat. Wa taghyiru khabar i'rab. Okay, huwa taghyiru i'rab taghyir. Nampak? Taghyiru apa dia? Khabar bagi i'rab. Al-waqi' mubtada'an wa taghyiru mudaf wal awakhir mudafun ilayh wa huwa majrur wa awakhir mudaf wal kalimi mudafun ilayh. Nampak ulama ni awa taghyiru awakhiri al-kalimi. Nampak? Taghyiru khabar kan? Khabar. Huwa mudaf. Awakhiri mudaf ilaih. Huwa mudaf. Awakhir al-kalimi mudafun ilaih. Boleh faham? Itu dia punya maksud dia. Okay. Amira pula baca. Lil ikhtilaf. Ikhtilalu. Pergi balik kampung dah ni. Ayolah. Nabi. Jangan majrur. Nabi taghyir. Isitan. Ikhtilafu. Ikhtilafu lagi. Ikhtilafi. Mudaf. Wal awamil. Mudaf ilaih. Boleh faham? Okey boleh kan? Ada akhidati. Ma'ad al-awamil.
Yakni habis ikhraq di kacang kan ikhraq dia tak payah pun kan, masuk dia nak syarahkan dekat situ. Apa dia nak syarahkan dia? Cuba baca. Yakni yaqulu innahu yaqulu annahu annahu pangkah tadi annahu annahu nanti kita dalam apa dalam kontrol ni kita akan belajar dia bagi yaqul jikalau kita masukkan yara. Dia maksud yara. Yaqul bermaksud yara, maksud berpendapat. Yaqul boleh juga maksud dia berkata. Bila lepas kita kata berkata, mesti ada kod. Maksud kod tu ayat baru. Ni bukan ayat baru. Ha, ni bukan ayat baru. Ni ayat apa? Ni ayat sambungan. Boleh, ha? InsyaAllah. Okay. Maksud dia apa? Akhbarah. InsyaAllah khutbah anda kita akan tengok. Dia ada ahwal untuk nak menentukan an ataupun in. Ada empat cara. Kita tengok ni. Tu Indonesia dahsyat. Indonesia ada banyak ulama-ulama, terutamanya fuqaha. Banyak fuqaha buat salah dalam masalah ni. Titik lah. Tu orang tak pani ke dia. Okay, lagi? Kejap lagi. Annamu ma'lami huwa tagliru ahwali awakhir kalimi isabat buku bila'awali al-mukhtarifah. Itu dia punya maksud ayat semuanya. Dia kata, kalaulah kita berpegang dengan pendapat yang mengatakan bahawa i'rab itu ditafsirkan pada sudut bab maknawi adalah apa? Huwa taghyir, perubahan. Taghyir itu benda perubahan ahwal. Nampak eh? Perubahan hal ihwal awakhiril kalimi, di akhir kalimat, bisababi dukhulil awamil dakhilati, bisababi dukhulil awamil, dengan sebab masuknya awamil yang berbeza. Dia nampak, dia faham kat situ. Nampak dia tambah perkataan ahwal tu. Siapa dia tambah perkataan ahwal? Kita tengok kat sini kan, i'rab adalah perubahan. Perubahan pada sudut apa? Ahwal. Rafa' nasab dengan jar. Bukannya perubahan akhir tu, maksudnya berubah dal. Dal berubah jadi jin. Dal bukan maksudnya macam tu. Kita faham? Ha, kalau orang baca perubahan ahwal, dal berubah lah, bukan dal berubah. Hal bagi dal tu yang berubah. Hal akhir kalimat tu yang berubah. Itu maksud dia. Itu maksud kalau untuk menggerak. Okey, contoh dia wazalika macam ni, nak? Wazalika nahnu zaidun. Fa innahu qabla dukhulil awamil mawquf. Apa maksud mawquf? Dibaca dengan wa? Waqaf. Maksudnya dia kata zaidun itu sebelum masuknya awamil. Apa maksud sebelum masuknya awamil? Jika kita tidak letakkan dalam ayat yang sempurna. Tak ada cukup faktor-faktor dia. Yang menyebabkan apa? Dia rafak ke, dia nasab ke, dia jar ke, dia jazam ke. Boleh? Maka kita mawquf. Apa maksud mawquf? Waqaf macam tu. Kita tak letakkan baris di belakang. Tak letakkan baris dia apa? Di belakang. Itu maksud dia. Lagi? Tak boleh kita nak tentukan sama ada dia mabni ataupun murab. Sebab kita tak masukkan dalam ayat lagi. Boleh? Lagi? Marfu'an ka mansuban pun kita boleh tak tentukan. Tak boleh tentukan. Okey, lagi? Ya tulubu rafi. Pertama, kalau Zaidun itu, nampak eh? Kita tak letakkan dalam ayat. Ni faham baik-baik ni. Maka, dia panggil mawquf. Maksudnya, kita tidak bacakan baris belakang dia. Boleh faham? Dia kata, tak boleh juga kita tentukan sama ada dia mabni ataupun mu'rab. Boleh faham? Okey, boleh? Wala marfu'an, sama ada itu marfu'kah, mansu'kah, majrun. Boleh faham? Faizah dia khala, jikalau masuk kepadanya amil. Kalau masuk, dia amil. Maksudnya apa dia? Kalau kita letakkan dalam ayat, yang mana yatlubu rafa, yang menuntut bahawa dirafakkannya, itu dirafakkan apa? Dirafakkan kataan Zaidun. Contoh apa dia? Ja'a. Dia letakkan kalimat apa? Ja'a. Ja'a ni dah dipanggil sebagai sebab ataupun amil.
Ja'a dipanggil apa? Amir atau bersebab yang menuntut rafa' selepas dia. Boleh faham? Satu dia kata fa innahu yarfa'u ma ba'dahu. Apa maksud dia? Sesungguhnya ja'a itulah yang merafa'kan apa selepasnya. Kerana apa? Selepas ja'a mesti jadi apa? Jadi fa? Bila fa'il jadi ma? Nampak? Satu dia bagi contoh dia ja'a Zaidun. Macam Zaidun. Sebab apa? Marfu. Zaidun tu jadi ma? Marfu. Kerana dia tu fa? Fa'il bagi ja'a. Okey, baca Amira. Ja'a fi'l madhi wa zaidun fa'il mansub. Wa inna la yaqbu an-nasb. Ya, dan nasbi lagi. Nasba. Nusiba. Nusiba. Tadi rufi'a. Jikalau menuntut bagi nas, menuntut menjadi nasab, maka dia akan dinasabkan. Alhamdulillah, nusiba, dinasabkan. Okey, diletakkan ra'ai itu. Ra'ai itu menuntut selepas dia menjadi man? Masuk, kerana lepas dia itu akan jadi maf'ul bihi. Okey, contoh dia apa? Ya, yung kan yusabu. Yang sibu. Apa maksud yang sibu dengan yang yusabu? Maklum. 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 Kalau yang sibu maksudnya menasabkan. Kalau yang sibu dinasabkan. Okey. Ra'ai itu menasabkan ke dinasabkan? Menasabkan. Ra'ai itu yang menasabkan. Dia menasabkan selepasnya. Contoh dia apa? Ra'ai itu Zaidan. Ha, Zaidan. Ra'ai Allahu. Ra'ai itu fi'il wa fa'il. Zaidan. Okey, boleh faham eh? Cerita kat situ. Okey, lagi. Wa ikana yaqulu al-jarr. Ah, itu macam mana? Jurro. Jurro. Kalau amil yang menuntut dia supaya menjadi majrur, maka dia akan menjadi majrur. Itu maksud dia. Kalimat itu akan menjadi majrur. Lagi. Fa'ilun wa fa'ilun bila lagi wa bi zaidin ja wa majrurun mu'allif bi marat. Ah, boleh faham kan? Jar majrur maratu bi zaidin. Tu i'rab dia senang lah. Okey, lagi. Wa yadhaqu fil akhir baina an yakuna akhiru tapi qatan fil akhir ka akhir zaidin. Au ka'akhiri yadun. Okey, ka'akhiri yadun. Okey, baca lagi. Fa'inna dala al-akhiri hukman haqiqatan. Iza Asluhu yadiyun. Huzifat al-ya'u i'tibaqan fasara yadun yattabuhu. Talat yadun wa ra'aitu yadan wa ra'aitu biyadin. Tak apalah, dia kata wa ra'aitu biyadin. Okey, baik, kita baca balik tadi. Dia kata kan tadi dia panggil perubahan yang berlaku pada apa? Pada kalimat, betul tak? Okay, kemudian dia kata kat sini yang ini yang penting, iaitu apa dia? Wala farqa. Nampak ni kata ni wala farqa, tiada bezanya. Fi akhiri, pada beza pada kalimat yang akhir belakang kalimat. Baina ayakuna akhiran, baina ayakuna akhiran haqiqatan. Bahawa dia itu akhir pada segi hakikatnya. Ka akhir Zaidin, seperti akhir pada kalimat Zaidin. Dal bagi apa? Dal bagi Zaidin itu dia memang akhir bagi kalimat Zaid secara hakiki. Benar tak? Aw hukman, ataupun segi hukumnya sahaja, bukannya pada hakiki. Ka akhiri yadun. Akhir apa? Yadun. Contoh kalimat apa? Yadun. Fa inna dal, maka semuanya dal itu akhiru hukman, adalah akhir bagi kalimat yadun pada sudut hukumnya saja, bukan pada segi hakiki. Iz asluhu yadayun ataupun yadiyun. Huzifat al-ya'u i'tibatan. Dihazafkan ya i'tibatan, ikut suka dia. Itu maksudnya apa? Iktibatan, ikut suka dia. Boleh faham ya? Okey.
Fasara, maka jadilah yadun. Taqulu, maka kamu kata talat yadun, panjanglah tangannya. Waraitu yadan, dan telah saya melihat yadan. Wa marartu bi yadin, dan aku berjalan dengan yadin, dengan tangan. Dengan tangan. Tadi bagi contoh kan. Dia bagi contoh. Ya, biarlah nasabah. Sajalah bagi dalam nak senang kan. Jalan dengan tangan, nak berjalan dengan tangan ni. Maksudnya jalan di ikut. Jalan itu. Baik, okay, boleh, boleh faham tadi? Anda tulis sekali lagi untuk nak bagi jelas. Okay. Dia kata kat sini, i'rab perubahan yang berlaku di akhir kalimat. Di akhir apa? Di akhir kalimat. Jadi dia kata, perkataan akhir di situ, dia kata tak ada beza. Sama ada akhir di situ maksudnya akhir yang betul-betul akhir, ataupun akhir dari segi hukum. Dari segi apa? Dari segi hukum. Contoh akhir yang hakiki, contoh yang boleh, Zaidun. Pen hakiki itu pun, ayu. Contoh akhir secara hakiki boleh, Zaidun. Mana kali apa harf yang akhir? Zaidun? Dari memang di akhir kalimat secara hakiki. Boleh? Tapi dia panggil, ada harf yang akhir kalimat secara hukmi, bukan hakiki. Iaitu dia, yadun. Dal bagi yadun ni, adalah kita bagi nampak secara umum akhir kalimat je lah. Akhir bagi kalimat. Tapi dia kata, ini bukan hakiki dia. Hakiki dia sebenarnya, yadayun. Ataupun yadiyun. Dia macam tu. Yadayun. Ini asal dia apa? Yadayun. Sepatutnya apa yang akhir? Ya. Ya. Tapi dia kata, huzifat, warakwa. Cuma ingat. Itu dia panggil i'tibatan. I'tibatan ni ikut suka dia. Itu kita tak ada sebab. Dia pun nak buang-buang ikut suka. Kan? Bila mana? Itu dia panggil apa? Dihazafkan. Jadi, jadilah dipanggil yadun ni, dipanggil sebagai akhir bagi kalimat. Dan bagi yadun ini akhir bagi kalimat hukmi. Ataupun dia panggil apa? Secara hukmi. Bukan haki, bukan hakiki. Itu maksud dia. Ya? Habis kat situ. Barang tu biar din. Tak apalah kan. Tak pernah sabar. Dia rasa murah. Dia rasa tawar. Orang ni tu jalan pakai tangan. Tapi dia dari hoki pun potong dia sampai tangkat takai gitu. Dia macam ni. Dia ada ni. Dekat tangan dia tu ada kayu bentuk macam ni. Dia jalan macam ni, nisab. Oh. Amar tu biar dia betul tu. Nampak lah ni. Masih nampak betul tu. Tak, yelah ni dia kasyaf ni. Ada orang tak puas hati nak tau. Tu ada orang bela tau ke lah. Siapa kali tak puas hati? Saya rot pada apa yang tak kata. Siapa yang kata? Aduh, kemana? Pak Khalid tak setuju. Abang leh rotkan balik. Okay, boleh faham tadi? Okay, selesai. Okay, siapa baca siapa? Wali Arab. والإعراب ظاهر مما مر زي إعراب جلالة قبل لا kita ulangkan lagi kan jar majrur maf'ul bi tafa'il tadi kan sekali lagi فالتغيير من الرفع الى النصب او الجر والإعراب Dia panggil berdasarkan ulama yang mengatakan i'rab adalah maknawi, perubahan daripada satu hal kepada satu hal. Okey, dia faham? Itu dia panggil maksud i'rab di sini. Okey lagi. Wa inna ma kunna ahwalu awakhir di anna al-akhira la yatabayyaru wa inna ma yatabayyara haluhu wa huwa al-harakat. Apa maksud dia? Hanya saja kami kata di sini ahwal. Sebab dia tambah perkataan ahwal daripada perkataan tadi, huwa taghyir ahwal. Nampak tak tadi? Ahwal. Siapa yang sebut ahwal? Kerana yang bertukar itu bukannya akhirnya betul-betul. Bukan dal bertukar. Tapi yang bertukar apa dia? Harakat. Haa, tu maksud dia. Boleh, ha? Settle. Okay, baca lagi. Wa qawluhu lafzan aw taqdiran. Lafzan aw taqdiran. Okay, lagi sikit ni.
قال الشيخ خالد الشيخ خالد بقول له كده الشيخ خالد يعني زي الشيخ خالد ازهريه الشيخ خالد ازهريه منصوبان على الحال ورد بانهما مصدران dia sekarang ni kita nak i'rab dia jat sana ke tibatan fasara inama qulna yadan baik tawa sekali kata syekh Khalid qala syekh Khalid mansubani dua-dua kalimah tu i'rab dia macam mana mansub macam mana i'rab alal hal bahawa dua-dua itu adalah kalimah hal boleh ya ke lagi ورد بأنهما مصدران. بس ورد. بك ورد يعني ورد. جراح كان. شيخ خالد كتا. itu adalah apa? حال. dan حال منصوب. tapi رد. ada orang eh tak boleh. بأنهما مصدران. bahawa kalimat kedua ada masdar. nanti kita akan tengok. masdar tak boleh buat hal. masdar bukan boleh untuk kalimat kita jadikan sebagai hal. Boleh faham? Nak jadikan hal sama ada isim apa? Fa'il ka, isim maf'ul ka, sirah musyabaha ka, ataupun sirah mubalaghah. Itu dia panggil apa? Nak buat hal. Tapi kalau nak jadikan sebagai hal, masdar tidak boleh. Macam mana Syekh Khalid yang alim nahu ni boleh i'rab sebagai hal? Macam mana? Okay. Kemudian dia kata kat situ, Wal masdaru Iqa'uhu halan maqsurun ala samai ala sama maksud dia dan masdar itu meletakkan masdar halan sebagai hal maqsurun ala sama hanya terhad maqsur maksudnya apa hanya terhad ala sama maksudnya apa yang diriwayatkan saja kita tak boleh jadikan sebagai qiyas jangan kita letakkan apa masdar sebagai apa hal tak boleh boleh faham nampak tak nak letakkan masdar nak letakkan hal dan letakkan kalimat jadi hal pilih daripada kalimat apa isim fa'il ke isim maf'ul ke sifat musyabaha ke ataupun sirah mubalara mungkin tak boleh bayang lagi tapi nanti kita akan masuk dalam soraf insyaAllah lagi detail ok boleh faham ni nampak okay, jadi macam mana fal awla nasbuhuma adal maf'ulaih maf'uliyah bi fi'lin mahzufin taqdiruhu a'ni lafzan aw taqdira ni dia punya aula ni syaitan syekh ni apa rob ni syekh Khalid ni okey syekh Khalid kata itu adalah hal kemudian kata tuan pengarang sepatutnya i'rab dia adalah kita i'rab sebagai apa maf'ul dua-dua tu adalah maf'ul boleh ya lafzan maf'ul bi taqdiran maf'ul bi takdir dia a'ni boleh faham? Kalimat apa? A'ni saya maksudkan apa? Lafzu dengan takdir boleh faham? Ok lagi macam ni? Wairabu a'ni fi'lun mudari'un marfu'un bidhammatin muqaddaratin alal ya'i man'a min zuhuriha as-siqali wal fa'ilu mustatirun وجوبا تقديره أنا ولفظا مفعول لأعني منصوب بالفتحة الظاهرة تقديرا معطوف على لفظا بلا كان لفظا مفعول كان مفعول به أو تو معطوف أو تو هرعطف لبا هرعطف ما يمع matuh-matuh pada sebelum dia nah, matuh pada masuk mah masuk ok, lepas tu dia kata wayasihu nampak yang tu istrinya wayasihu kaunuhu ala hazfi mudaf wa taqdir taghiru lafzin taghira lafzin macam-macam tu taghira lafzin au taqdirin yang ni detail ni ok, apa maksud dia kata boleh wajah yang kedua kita i'rab macam mana kaunuhu ala hazfi mudaf bahawa ada mudaf yang dihazafkan di situ takdir dia beri takdiru taghira lafzin au takdira au takdirin
فحذف المضاف مكر حذف المضاف دي وحذف كان مبكة تنتقيه تسبون وأقيم المضاف إليه مقامه بچه مجانب مقامه dan digantikan mudhaf ilaihi itu di tempat mudhaf, boleh faham? Fantasaba intisabahu, maka dinasabkan sebagaimana mudhaf itu dinasabkan. Fasara lafzan au taqdiran. Okey, boleh faham? Itu gaya i'rab yang kedua. Okey, boleh faham nampak? Tak nampak. Ha, mesti tak nampak kan. Dia masuk yang kedua pula. Oh, ni pala lagi. Sekali lagi, sekali. Ini kan kita nak baca sebelum muka. WhatsApp. Okay. Kan dia kata taghyiru awakhiri al-kalimi kal-ihtilafi apa tu kan? Apa dia kata? Lafzan atau taghyiran. Dia kata kat sini, lafzan dengan taghyiran ni, apa bapa i'rab? Satu jenis wajah. Kita kata confirm lah, memang baca dengan apa? Bari fathah, kan masuk. Cuma masuk tu atas sebab apa pun. Ha, tu problem dia. Syekh Khalid kata ini adalah apa? Hal. Kena faham eh? Kaedah kita bagi hal, mesti apa? Mushtaq. Apa maksud mushtaq? Kalimat tersebut itu adalah apa? Isim fa'il, isim maf'ul, sirah musyabahah ataupun sirah mubalaghah. Isim masdar bukan mushtaq. Isim masdar bukan apa? Bukan mushtaq. Dia tak termasuk. Maka tak boleh kita gunakan sebagai apa? Sebagai hal. Boleh faham? Jadi, tuan pengarang, dia tak setujulah dengan Syekh Khalid. Ha, settle. Berdasarkan rod yang tuan pengarang di sini. Hal yang kedua, jadi dia kata, i'rab yang aula, boleh i'rab yang aula, kita jadikan sebagai apa? Maf'ul mutlak. Maf'ul bih dulu. Maf'ul bih. Kita jadikan sebagai apa? Maf'ul bih. Maf'ul bih. Mana fi'il dia ikut fa'il dia? Takdir mahzuf. Takdir apa dia? A'ni. A'ni lafzan au takdir. Habis kat situ. Settle kan? Boleh? Okay, itu wajah yang keubah. Yang kedua. Ada yang ketiga. Yang ketiga apa dia? Dia jadi maf'ul mutlak. Ha, bukan dia maf'ul mutlak. Tulis dulu kat sini. Tulis dulu. Dia bagi na'ib maf'ul mutlak. Oh, nantang apa pula na'ib maf'ul mutlak ni. Dia kata macam ni. Asal dia taghyiru. Taghyiru ni adalah apa tadi? Mutlak tadi lah. Okay, mutlak. Dan kita panggil nanti kita akan belajar lebih detail. Taghyiru ni adalah masdar. Adalah apa? Masdar. Maka masdar boleh sama hukumnya dengan fi'il. Boleh sama hukum dengan apa? Dengan fi'il. Maka bila dia tu fi'il, boleh melahirkan mafhum mutlak. Bila fi'il boleh melahirkan apa? Mafhum mutlak. Ingat kita sebut qatala Muhammadun qatlan. Ingat tak? Qatlan apa? Mafhum mutlak. Lahir daripada mana? Fi'il tadi, qatala tadi. Di sini taghyiru. Taghyiran. Ha, itu dia panggil mafhum mutlak ni. Seakan-akan kita kata macam ni, taghayyara taghyiran. Boleh faham? Itu dia punya apa? Dia punya maf'ul, mafhum mutlak dekat sini. Okay, jadi kita panggil cara takdir ni macam mana takdir ya? Taghyiru awakhir kalimi taghyiran. Taghyira lafzin au ha? Au takdirin. Eh, ustaz. Taghyira lafzin ni maf'ul mutlak kan? Maf'ul mutlak. Lafzin mudhafun ilaih. Bari bawah, ustaz. Ni baca bari atas. Apa yang berlaku sebenarnya? Dia kata apa? Maka dihazafkan maf'ul mutlak ni. Boleh faham? Dihazafkan apa? Maf'ul mutlak. Bila dihazafkan maf'ul mutlak, maka lafz ini dia naik pangkat. Digantikan tempat apa? Maf'ul mutlak tadi.
Jadi macam mana? Asal taghira lafzi jadi apa? Lafzan atau taqdiran. Bila dia tukar, dia ambil tempat taghir, dia akan jadi man? Masuk. Sebagai mana taghir itu man? Masuk. Sebab itu dia bagi naib maf'ul mutlak. Apa maksud naib? Ganti bagi maf'ul mutlak. Boleh tak? Jadi taghir lafzi jadi apa? Mudhaf ilaih. Ha, dia taghir lafzi jadi mudhaf, mudhaf ilaih. Maka dihasarkan mudhaf, itu apa? Kata taghir. Bila dihazarkan mudhaf, maka mudhaf ilaih akan mengganti tempat dia. Maka dia akan mengambil hukum mudhaf. Kalau kita kata mudhaf itu masuk, maka mudhaf ilaih yang mengganti dia akan menjadi mana? Masuk. You faham? Haa, tu dia. Amalnya kita gila macam ni. Yang ni panjang. Dah panjang kan? Okay, kita berhenti dulu. Nak sambung nanti. Esok. Eh, besok pula. Biar depan. Surat ni je. Nanti kalau kita sambung balik, dia temu. Macam ni kan ni? Dia berat ni? Berat lah. Berat. Kalau kau hebat sangat ini kan? Allah Ta'ala alam. Tak apa? Oh, kita sambung pada minggu depan insyaAllah. Ada berapa soalan ni? Haa. Time akhir-akhir lah bagi payah. Memang apa? Mabuk kan? Mabuk kan? Tak mana kita berdiri? Ambil lafzan atau takdiran? Eh, ataupun? Mungkin dulu lafzan atau takdiran? Ambil kat situ. Lafzan atau takdiran? Tapi nanti anda akan dalam beli secara umum ni. Sebab dah seminggu kan, lagi lupa. Sudah ingat sak dulu yang lain dulu. Mabuk kan? Mabuk kan? Habis lah. Kotak yang besar ni. Saya akan tak buat. Alah, tak lama bila kita nak biasa lagi insyaAllah. InsyaAllah. Boleh? InsyaAllah. Ada apa soalan tu? Ha, Mira, ada soalan? Tak tahu nak tanya soalan. Lepas tak lah. Baca balik. Ha, dah. Bila dah buang tarikh tu kan, asalnya tempat masuk maf'ul mutlak. Okey, ha. Maksudlah, lafzan ganti tempat. Ganti tempat tarikh. Jadi lafzan tu jadi apa? Ha? Dia bagi naib maf'ul mutlak. Oh, ok. Ha, macam tu ada naib maf'ul mutlak. Okey. Tapi boleh je kita sebut maf'ul mutlak apa? Tapi Allah nak daqiq, nak harusi, sebut apa? Naib maf'ul mutlak. Nanti tu. Era paling lengkap lah. Seperti Mekah. Tak tahu tanya apa dah. Kena baca kan? Balik baca ulang sekali. Ulang baca. Ni ada rakaman, ambil rakaman dengar balik kan. Nak tidur tu dengar. Maaf. Kejar jauh ni. Dari situ. Bising. Kan. Dengar azab dia kena benda ni kena biasa. Tak lama bila kita dah biasa, dia akan jadi tabiat. Dia akan jadi tabiat. Pusing macam mana pun kepak tak patah. Tak pasal dia itu yang jadi macam apa kepak. Macam dia rescue lah bangga jatuh dulu kan. Jatuh dulu. Tak bisa. Lagi nanti dah habis kita kata ni. Oh, boleh lah gebak ngomong ni. Ha, okay, tanya apa macam ni? Tidak boleh dipraktikan. Ya, tawasyah tidak boleh dipraktikan. Melainkan atas mazhab kufin sahaja. Mazhab Basri tak boleh dibenarkan. Mazhab Andalusi. Andalusi lain. Andalusi lain buat. Cik. Al-Andalusi. Agar dia boleh baca kitab Arab. Ha? Agar boleh baca kitab Arab. InsyaAllah boleh. Ni baca kitab Arab lah. Kita baca. Mana baca? Ha. Baru baca okey tu. Dah ada dipanggil apa? Apa perubahan pada sudut bacaan tu banyak tu. Baca rumah baca 10 minit ni nak.
Jadi kacang banyak. Jadi positif kali ni. Positif. Kacang. Okay, that's all right. Jadi kita selawat lah kepada Nabi SAW. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلمات فيك كل من ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم ارفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقينا فقي أهلنا وقرابتي لنا في ديننا مع أهل القدس أنسى وذكر اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا وجسدا على البلاء الصابرا وشفاء من كل داء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والحمد لله رب العالمين. Balik tu, gambar ni tengoklah kamus kan. Cuma